Halo Sunyang, bagi channel gue. Jadi video kali ini gue bakal coba untuk main game Solo Leveling Rise lagi teman-teman. Dan oke, di sini buat kalian yang belum gabung Discord, silahkan gabung Discord, linknya ada di deskripsi ya cuy. Karena kita biasanya kalau ada gacha-gacha karakter terbaru, biasanya kita suka pamer-pamerin di sana ya cuy. Dan oke, di sini katanya sudah dibagikan bansos yang kemarin mereka janjikan ya, yaitu bansosnya tiket petiketan guys ya. Di sini kalau misalnya kita lihat, yang pertama ada 30 tiket guys. Gila cuy, gacor asli nih game baik banget guys. Ini select kan, enggak ini kan, enggak apa namanya? Enggak random kan? Kemudian di bawah ada 20. Gila guys. Ini total 40, 30, 70 berarti ya. 70 tiket sudah dibagikan ya guys ya. 30 tiketnya lagi kan udah ini kan, udah kemarin kan, udah selesai ya. Dan ini adalah sisa Ana guys. Gila cuy, asli game baik guys. The real game baik ya, bisa milih anjay. Coba kita klaim dulu ya. Nanti kita bakal lihat juga ya di announce sebenarnya seperti apa. Coba sebentar, gue pengen ngambil ini dulu innya ya. Oh bener guys, milih guys. Wah ngambil apa cuy? Gue bingung lagi guys kalau misalkan udah gini-ginian nih. Masalah cuma satu doang guys. Jadi enaknya ngambil apa teman-teman? Natural disaster apaan cuy? Ah, bentar. Natural disaster apaan guys? Gue baru lihat cuy. Bentar ya, gue baca dulu ya. Oh, dia tuh ini guys. In team fight, mode team members damage taken decrease 8%. Ah, kita ngambil yang serangan aja lah ya. Gue jujur bingung guys, sebenarnya guys pengen ngambil yang mana cuy. Bentar ya, gue baca-baca dulu guys ya. Guys, ambil double edge sword aja kali ya. Di sini kalau misalnya kita nyerang, bisa meningkat attack kita sebanyak 4% selama 10 detik. Dan ini bisa di-stack sampai 4 kali ya. Berarti total berapa tuh? 16% ya guys ya, berarti ya 16%. Tapi serangan musuh ke kita itu juga sama guys, meningkat juga ya. Atau mungkin ngambil bloodlust kali ya. Kalau misalkan kita terkena hit, bisa nurunin attacker's attack. Jadi kayak serangan musuhnya itu bakal berkurang 12% selama 6 detik. Kalau misalkan kita nyerang, bisa nurunin defense musuh sebesar 12% selama 16 detik. Selama 6 detik ya. Ini kan sama aja kayak ningkatin attack kita sama aja kayak ningkatin attack kita 12% gak sih? Nurunin defense musuh 12% sama dengan meningkatkan attack kita 12%. Bener gak? Sama aja gak sih guys hitung-hitungannya cuy? Atau ngambil mana rampage ya? Aduh gua agak pusing sih. Tapi di sini ningkatin mana consumption-nya 12% guys. Tinggi juga cuy. Ah yaudah lah ya, gua ngambil bloodlust aja guys. Setelah banyak pertimbangan, gua jujur sebenarnya agak pusing teman-teman. Cuman yaudah lah, gua bakal ngambil bloodlust aja di sini ya. Ya bener kan ini ya? Takut aku salah pilih lagi guys. Oke gak apa-apa ya, semoga gue gak menyesal ya guys ya di sini ya. Aduh ini gue kenapa equip gue beginian lagi. Berarti power gue sekarang berapa? Kan ini kalau misalkan naik ke kuning harusnya power juga meningkat ya. Aduh gue lupa lagi guys, power gue berapa di sini awal ya? Sekarang ini 269.800, ya anggapnya 270 ya guys ya. 270k guys. Gue gak tau nambahin berapa ya ini ginian ya guys ya. Cuman intinya ya lumayan lah ya, semoga gue tidak menyesal dengan mengambil ginian. Harusnya worth it ya, harusnya worth it guys. Tadi gue pengen ngambil mana rampage, cuman konsumsi mananya tinggi bro. Yang dimana gue juga ini ya, suka apa, mananya tuh cepet habis guys ya. Dan oke, kita mungkin bakal coba lihat dulu ke informasinya di sini. Gue pengen ngecek kira-kira ada apa saja sih update-update cuy. Dan juga nanti kita bakal coba gacha-gacha tipis-tipis ya. Kita ke notice ke sini ya. 2024 Korea Game Awards Grand Prize Winner Celebration Special Gift Distribution Notice. Oke, ini hadiahnya, distribusinya dari tanggal 21 jam 7 pagi tadi. Hadiah tadi ya guys ya, udah nih ya. 20 red draw ticket, custom draw ticket 20, sama dapat custom draw ticket 30 sama legendary. Oke, segini doang berarti ya. Berarti kita benar-benar tinggal nunggu bannernya si siapa namanya, si Thomas Andre muncul ya. Thomas Andre munculnya kapan guys ya? Lupa gue cuy. Sama di sini juga sudah muncul lah Lucky Clover event ya, yang sudah bisa dimulai. Sama event apa namanya yang terbaru ini dari draw point ya. Dari draw point harusnya udah berubah. Tuh kan udah ini ya, udah yang baru ya guys ya. Dan harusnya sekarang sudah bisa clear sampai ke stage 3. Harusnya ya. Karena main rewardnya cuma nyampe sini doang guys sebenarnya. Untuk ke bawah mah ini anggapnya recehan ya. Di sini aksesoris challenge-nya dia harus kelarin yang ring. Ring sama earrings ya. Oke, nggak apa-apa. Lucky Clover event di sini juga ini sih worth it nih ya, wajib ya guys ya, lumayan tiket-tiketan ya kan. Dan oke, kita bakal coba gacha dulu ya guys yuk, karena kebetulan gue di sini pergacaan lagi ini
Bentar, gue cek story dulu guys. Apakah sudah berubah kah story-nya? Atau belum kali ya? Belum direalisasikan ya? Oh, belum guys. Kirain udah ya. Oke, kita bakal gacha dulu guys ya. Di sini gue tiket ada 60 dan gue di sini berharap di antara mereka berempat ini gue benar-benar butuh banget ya. Cuman yang paling gue butuhin banget itu adalah Charlotte sama senjata api guys. Tapi kalau misalkan dikasihnya Harper sama si Yu Sohyun, it's okay, tidak masalah. Yuk, gasan. Semoga dapat ya. Ini udah pasti dapat ya guys ya. Please dua lah. Kemarin tuh gue dapetnya yang lain guys. Nah, udah sekarang ini yang di red up ya. Please kasih gue Charlotte. Gue butuh banget Charlotte guys. Karena gue elemen dark tuh yang kuat tuh nggak ada bro. Yuk Charlotte kalau nggak panah yuk. Charlotte kalau nggak panah yuk. Nah tidak masalah. Salah satu yang gue pengen banget ya karena gue untuk senjata api itu gue belum ada yang bagus guys. Berarti gue sekarang panah itu bintang 4 harusnya sih guys. Kita cek dulu ya bentar ya. Panah gue berarti harusnya sekarang bintang 4. Ah nice banget, satu lagi yuk please yuk. Satu lagi yuk biar bisa nanti apa, biar bisa langsung gue skipin nanti nih si panahnya cuy. Ini kalau misalkan udah bintang 5 gue bakal nyari mungkin senjata ini kali, senjata angin mungkin ya. Yang penting bintang 5 dulu guys, ini Phoenix wajib ya. Karena gue gak ada yang bagus bro. Tuh ya, masa gue pakai Ray ini guys, pakai Vulcan anjing. Terus apalagi gini ya nih, senjata troll anjing, kagak ada sakit-sakitnya guys. Ini dua ini nih, tiga malahan ya. Senjatanya gak sakit guys, ini gue terpaksa build ya. Karena senjata angin gue bener-bener gak ada yang bagus guys. Paling cuma ginian doang. Ini bintang 1 ya. Kemudian ini masih bintang 0 anjir. Makanya gue harus gue build itu guys ya. Oke yuk gacha lagi yuk. Please kasih gue panah lagi, tidak masalah. Yang penting bintang 5 dulu aja. Ha, sini. Masih belum. Siampas. Udahlah, SR gue mah sudah tidak peduli guys ya. Inilah kasih apa namanya, updatean yang update SR ke SSR ya. Dulu kan ada tuh bocorannya tuh. Nyampe sekarang belum direalisasikan guys. Ya masih belum. Oke, masih belum. Ayo yuk yuk. Kita draw lagi. Semoga nyantol satu lagi guys ya. Nah, itu dia. Ah, ini nih 50-50 nih guys. 50-50 please yuk kasih gua panah. Dua kah? Dua itu guys kayaknya. Dua kah guys? Dua kah? Oh, satu ya. Kirain dua guys. Tadi soalnya merah-merah kayak ada dua anjir. Yuk, kasih gua yuk panah yuk. Kalau panah udah bintang 5 udah enak nih. Yuk, please jangan kasih gue yang lain. Please jangan kasih gue yang lain. Jangan yang di luar red up. Panah lagi. Nice dream. Oke. Akhirnya perjalanan untuk menjadi Phoenix sudah selesai ya, guys ya. Bye-bye Phoenix. Thank you Phoenix ya. Berarti sekarang gue sih jujur belum punya breaker merah sih, guys. Ambil Emma kali ya. Gue elemen angin juga butuh sih guys masalahnya bro. Gini kali guys ya. Elemen angin. Iya gini kali guys ya. Gini ya. Udah lah guys, sekarang aja senjata baru ya. Yuk siapa tahu nyantol satu lagi ya kan. Bansos memberi hoki anjir. Bansos memberi hoki guys. Udah masih belum. Oke. Sebelum kita gacha lagi, nyantol lagi yuk, satu lagi yuk, enggak ya, enggak ya guys ya. Anjir kaget gue, cokirin bakal nyantol lagi guys, satu lagi ya. 3 SSR bro, gila, Bansos membawa hoki guys. Kasih gue Harper yuk, kasih gue Harper yuk, please yuk, bintang 5 yuk, Harper yuk. Masa lu kalah ini sih, kalah cepet-cepetan sama si Phoenix anjing. Phoenix itu baru gua taruh guys, baru sebulan kalau nggak salah itu, sebulan kurang. Harper. Seo Jiwa ya? Wah, oh, Alicia guys. Yah, di luar red. Yah, ya, oke lah.
Ya udahlah ya, ini masih gue pakai guys karakternya guys. Ini gue tag tertinggi sekarang si ini ya, si siapa Amamiya Mirei ya. Atau ini gue tes hard, udah kuat kali ya. Soalnya sejujurnya guys, gue Baran hard itu gue belum ngetes sama sekali guys di akun ini. Tapi kalau misalkan apa namanya Baran normal mah udah gampang banget guys ya, udah easy cuy. Nah kalau yang Baran hard nih gue belum ngetes nih, harusnya udah kuat ya. Kata orang-orang sih attack 27k aja tuh udah kuat guys. Tapi itu posisinya dia make si Harper ya. Ini gue Harper bener-bener belum ke build banget guys. Gimana ya? Ah sudah lah ya. Ini gue pengen upgrade dulu guys. Ntar lah gue pikirin lagi lah ya. Ntar mungkin gue tes lah. Kalau gue lagi gabut-gabut guys. Oke yang penting ini bintang 5 ya. Gila cuy. Bansos pembawa hoki anjing 60 tiket. 50 harusnya 50 ya, 50 ya. Itu 10-nya lagi kalau enggak salah gue udah punya sendiri, cuy. 60 tiket total ya. 60 tiket membawa keberuntungan, cuy. Auto bintang 5 ya kan. Nah, gini kan enak ya. Akhirnya gue punya senjata api yang benar-benar kuat gitu loh ya. Oke, kita upgrade aja. Wah, ini gue malam harus nguli ini nih, guys. Harus nguli story nih, guys. Soalnya apa namanya? XP-nya tuh pasti bakal habis langsung ini. Pasti XP-nya langsung habis cuy. Masalah di game ini nggak bisa reset juga cow. Reset apa namanya XP ya. Kalau misalkan bisa reset XP enak sih. Oke ini sih udah pasti langsung habis sih guys bahannya ya. Oke 60 butuh berapa berarti? 14 berarti kurang lebih ambil 30-an lagi kali ya. Kita ketas dulu guys. Ini ya. Udah ini mah tinggal ambil aja guys ya. Bahan-bahan gampang dicari cuy. Kalau dulu mah susah ya. Kalau sekarang enggak guys. Oke. Dari yang jelas untuk Thomas Andre sih udah pasti auto ini ya, udah pasti auto bintang 5 guys. Senjatanya ya, kalau Thomas Andre-nya enggak tahu deh. Soalnya masih bingung guys, nggak tahu cukup atau kagak. Gue harus lihat dulu ya tuh karakter bagus atau kagak cuy. Soalnya kalau lihat dari animasi kayaknya agak kurang. Oke, gila cuy langsung habis anjir. Wah gila guys. Ini sih Thomas Andre gue senjatanya belum bisa bintang 100 nih guys. Tapi ya sudah intinya di sini untuk elemen udah pada komplit ya. Ini satu lagi harusnya sih harusnya hari ini bisa nih bintang 5 ya. Bintang 5 sudah bisa, kemudian ini udah senjata dark udah aman lah ya. Yang air udah aman, api udah aman, cahaya udah aman, tinggal yang angin doang nih ya. Angin belum ada yang bagus guys ya. Tapi so okay. Dan oke okay, teman-teman ya, jadi mungkin video sampai sini dulu aja. Kalau kalian suka sama video gue silahkan like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.